sih anjay buasa Sukabumi kita gimana kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Sekarang waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9.30. Aduh sabar. Keretanya udah datang, cuma kita salah masuk gerbong. Tapi keretanya udah sama. Atap Jawa Tengah bisa. Ini namanya pedicure manicure. Jadi biar kulit kita enggak gosong. Oh iya, makasih. Ulang tahun di sono. Iya, makasih ya. Iya, alhamdulillah. Ini bayarnya terakhir kan? Enggak, serius. Ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Gratis. Assalamualaikum. Ya, makanya ngebiarin si Fikri sendiri. Kalau untuk rombongan trio Bang Tulus dan lain-lain, insya Allah gue tahu kapasitas mereka sebagai pendaki. Penuh bang. Full. Lagi aja bang. Gak ada celah. Aduh, masuk lagi. Ya beberapa kali kita. Penuh bang. Celah pun sendiri nggak ada. Oke, langsung coba ya. Yuk. Nah, coba sana ya. Oke, sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan sekitar jam 9.52. Gua dan teman-teman gua yang satu tenda ini memutuskan untuk tidur lebih awal karena insya Allah besok kita mau summit jam 3. Semoga dikasih kelancaran dan dikasih kemudahan, dan mungkin gua tutup dulu video gua malam ini karena benar-benar tadi kita capek banget datang ke area camp Semrawut, ngedirin tenda juga sampai berjam-jam. Jadi thank you banget buat kalian yang ngikutin vlog gue dari awal. Yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa pencet tombol loncengnya karena itu semua gratis. So stay tune terus, enjoy next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Minggu 15 September 2024, sekarang jam 3. Kita mulai memutuskan untuk summit attack ke puncak Slamet. Seperti yang diketahui, kondisi terpantau padat, ramai. Kita jalan santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru. Dan kalau ada yang sakit, ngomong ya. Yuk. Nanti gimana di batas vegetasinya, ntar gimana lihat ritme keadaan. Tapi kalau andaikan rame, kita jaga jarak. Tapi kalau seandainya sepi, ya kita hati-hati sama batu yang kemungkinan rock. Ya alangkah baiknya sebelum kita melakukan summit attack, kita berdoa semoga kita dikasih kelancaran, dikasih hari yang cerah, bisa selamat, bisa pulang ke rumah dengan masing-masing, dan berdoa dimulai. Siap, yuk. Atap Jawa Tengah bisa. Bisa. Mungkin ya. Ayo. Enggak, lo depan, gue super aja enggak apa-apa. Gua kurang tahu. Ada jelas kok. Bismillah pelan-pelan. Oke, sahabat traveler, jadi di hari ini kita memutuskan untuk bertiga yang summit attack karena nanti rombongan yang lain akan summit attack di keesokan harinya. Kita ngejar waktu karena salah satu dari rombongan kita bakalan kerja di hari berikutnya. Jadi bismillah, semoga selamat. Untuk cuaca malam ini, alhamdulillah cukup cerah
namun untuk suhu terbilang dingin. Sangat berbeda dengan kondisi suhu ketika 2 tahun yang lalu ketika gua mendaki Gunung Selamat melalui jalur kompak yang suhunya tergolong biasa saja. Ditambah badan semalaman tidak ada pergerakan sama sekali karena tertidur yang membuat suhu di badan menjadi menurun. Ya, alhasil membuat badan ini menjadi kaku dan menggigil. Masya Allah, city like Kota Tegal kelihatan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aja gue mengalami sakit kepala sebelah. Hal yang sering gue alami ketika melakukan summit attack dini hari. Biasanya ini terjadi ketika tekanan oksigen mulai menipis. Ditambah oksigen yang saling berebut dengan tanaman sekitar. Hal yang gue lakuin biasanya selain mengatur pernapasan, minum air putih, dan mengkonsumsi obat tertentu yang biasa gue bawa ketika mendaki. Dan ingat, kalau gak kuat jangan dipaksa, kalau kuat dan mendingan, bismillah lanjut menuju puncak. Pukul sudah menunjukkan sekitar 3.56, kurang lebih kita jalan hampir sejam. Posisi kita masih menuju pos 5 atau Watirang. Kita nge-break sebentar, sorry, untuk kondisi jalur padat merayap karena dari jam satuan juga udah ada yang mulai summit. Jadi kita masuk dulu, oke? Iya bang, dari juga bang. Gimana? Aman, Fikri, Boy? Mantap. Peace. Jujur, selama mengenal dunia pendakian, ini adalah summit attack gue yang paling pagi yang pernah gue lakukan. Biasanya gue sih tim agar. Dan udah kepedean nih, summit jam 3 biar gak kena macet. Yah, tetap aja macet. Di sepanjang perjalanan, banyak banget pendaki yang cukup kelelahan. Bahkan sampai ada yang rebahan, entah itu sakit, entah ngantuk. Intinya jangan memaksakan ke puncak kalau kondisi gak memungkinkan ya kawan. Jadi sahabat traveler, sekarang jam menunjukkan 4.26. Alhamdulillah kita sudah sampai di batas aman pendakian. Udah banyak banget pendaki yang udah naik ke atas. Jadi kita di sini mau memutuskan istirahat agak lama nih. Alhamdulillah. Di sini vegetasinya udah terbuka, udah treknya sudah mulai bebatuan, dan ini batas yang dianjurkan oleh pihak base camp untuk melakukan pendakian. Jikalau memang kita masih melanjutkan ke atas, kemungkinan pihak base camp sudah tidak bertanggung jawab atas apa yang mungkin
akan terjadi para pendaki. Jadi kita di sini tuntut ekstra hati-hati. Ya, jadi kita nge-break sebentar. Di atas udah banyak pendakinya. Aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. 438 kita memutuskan menuju puncak. Mana jalur, Rafiq? Sini, yuk. Bismillah ya. Tuhan. Baru mulai. Hai Mas. Bismillah, bismillah. Yo. Puncak. Pos 435 kita sampai di pos 5 Watu Irang. Masya Allah. City like ya. Kota Tegal kelihatan enggak? Oh, sebelah sana. Paling tek sahab sana kita jam 6. Oh no, atas sana udah dengar. Sejauh berarti ya. Gimana? Bebas? Ayo. Ya, ayo tuh. Setengah perjalanan menuju puncak Atap Jawa Tengah. Masya Allah perjalanan. Lihat mataharinya dan lautan awannya. Apanya? Kabelnya. Jadi lu bawa gak tapi? Agak 5.31 alhamdulillah kita udah ketemu terang dan cuaca juga mendukung. Kita akan mencoba menaikkan drone. Kita jadi kita melimpir antara ke kiri atau ke kanan. Bang, katanya kagak kedengeran bang suaranya bang. Ntar di daging aja. Dia beradu.
Woi bang, cublekin bang. POP nanjak bareng konten kreator. Konten, lo lihat. Ada ngeten juga. Ntar yang di area camp ada lagi trio di tim mager. Langsung dari atap Jawa Tengah. Enam dua satu, kita sampai jalur di webbing pertama. Lihat, kalau sudah ada tali webbing seperti ini, bisa terbayangkan bagaimana curamnya trek menuju puncak Selamat via Permadi Guci. Trek dengan kemiringan hampir 70 derajat dengan konstur bebatuan cadas yang gampang longsor, di mana pendaki dituntut ekstra hati-hati dan memperhatikan keadaan bebatuan yang sewaktu-waktu dapat longsor. Dan pada akhirnya, silakan saksikan sendiri. Batu, asur. Batu. Batu, bos, bu. Tatan. Ya. Aman. Bu, jalur sini aja, Bu. Ya, kesini aja ya. Bareng-bareng kita-kita aja ya. Gua pengen dong. Hati-hati. Berat. Batu-batu, Bu. Hati-hati, Bang. Thank you.
7.13 kita sampai di puncak Selamat via Kemari. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kesempatan kaki kecil ini untuk kembali kedua kalinya menginjakan daratan tertinggi kedua di Pulau Jawa, atap Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatan ini ya Allah. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri di sana puncak Surono. Kita ketemu sama Fikri sama Boy. Udah di sini sih. Fir, kita kemana Fir? Sini ayo. Kita lihat ke arah kiri. Oh, astaga, ramai banget sumpah. Ini gue beneran lagi di atas puncak Selamat, apa di puncak gede sih? Sumpah seriusan. Oke, makasih mas. Betul kan? Mau. Betul.
Bawa dari rumah ya? Oh, bawa dari rumah bisa jadi. Sebelah sana lagi, Pik, yang garam, Pik. Mau mana? Hah, ngantri aja. Ngantri? Iya, ntar aja dulu. Mau langsung foto? Ya, ngantri dah, ngantri dulu. Yaudah. Kondisi langsung dari Puncak Slamet via Permadi Guci. Yang mau moto, lihat. Buset, ngantri udah kayak di Puncak Gede. Jadi karena ini adalah kala kedua gua ke Puncak Slamet dan alhamdulillah berhasil. Jadi gua kayaknya enggan untuk foto-foto, lebih baik gua menikmati suasana yang ada. Lihat lautan lawan. Cece yang selamat. Cece. Lunas nih. Anjay. Tinggal ini Seven Summit nih. Amin. Mana? Gak terasa tiba-tiba aja udah 2 jam di atas puncak. Setelah kita foto-foto, ambil video, kita memutuskan untuk segera turun. Karena terlalu lama di atas puncak, ya hasil badan kita menjadi menggigil. Ya karena anginnya kencang. Dan tetap dengan antrian para pendaki yang ingin mengabadikan momen langka mereka di puncak Gunung Slamet, Puncak Surono. Semangat terus kawan-kawan. Beban. Baru aja salah satu tali webbing putus karena menahan beban yang berlebihan. Ini bahayanya, jadi mungkin di perjalanan turun gue gak ngerekod banyak gambar. Sampai ketemu di batas vegetasi aja nanti, oke? Anjay. Rumbucu ya? Rumbucu ya? Rumbucu, rumbucu. Anak ya? Kita mau nyobain buah yang ada di Gunung Slamet di trek. Mantap. Segar ya? Mantap. Mantap. Jadi buahnya kayak gini nih, kayak anggur kecil. Apa sih gini? Dari mana contohnya, kasih lihat, boy. Ini tuh. Tuh. Mantap. Sebentar lagi kita sampai di batas vegetasi. Kita langsung ke arah camp.
Ya gimana ntar aja. Oke. 11.36. Alhamdulillah kita sampai di batas vegetasi. Kita lanjut langsung ke area camp untuk istirahat, makan, dan kita prepare untuk perjalanan turun. Khususnya gue dengan Fikri. Alhamdulillah tepat pukul 12.16 kita sampai di area camp pos 4. Alhamdulillah ya Allah. Udah banyak banget beberapa tenda yang udah mulai packing pulang. Tuh. Tapi masih banyak sih karena tadi di puncak juga masih banyak yang naik dan juga masih banyak yang di jalan tuh. Ya Allah, kayak diserang babi tenda gue. Isin dulu. Assalamualaikum. Halo guys, saya di sini. Ya, gitu deh. Kita masakin. Sama nama gua, Bang. Alhamdulillah sampai juga. Kalau sih baru banget kemuliaan stamina. Itu semangka. Kentang udah dimasak. Terima kasih. Semangka. Oh, kalian pindah ke sini ya? Iya. Boleh rampok tuh. Kita di sini. Oke, kita mau itu ya. Turun lagi tadi. Isi tenaga dulu, kita mau beres-beres, nanti selanjutnya gimana? Ikutin vlog lah seterusnya. Ih, Masya Allah sama teman-teman gue, lihat tuh. Turun dimasukin sarden. Ini kentang buat si Fikri karena dia gak makan nasi. Tuh, ah, Masya Allah. Sob, idih, mewah banget, mewah banget. Lihat, tenda kita kayak habis diserang badak. Cuma nanti kemungkinan mau dipindah. Lu mau pindah ya? Buat makan aja, sono. Oh, ini ntar gak tetap di sini? Hah? Ntar rencananya mau gimana? Lu mau turun sekarang apa besok lagi? Ya, sekarang sih kayaknya. Tapi ntar makan aja dulu sambil dua bulan. Iya, maksudnya okay. Kita... Kolat ses, jadi kita mau makan. Cik. Mantep gak? Bang, mantep. Gue mau jadi ini aja. Apa? Itunya bang, apa namanya sih? Modelnya. Model? Ngapain? Ah? Bagus, alhamdulillah. Tetap. Udah belum? Lu rusuh soalnya. Ntar dulu. 1.52. Yalah, summit lah sekarang lah. Gas. Udah kan? Ntar dulu, dulu. Oke sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan 1.52. Tadi alhamdulillah gue udah summit duluan, berhasil. Yo, tolong lah, yo. Oke sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan 1.53. Gue mau ngejar waktu karena besok Senin ada kesibukan pekerjaan lagi. Capek gue. Udah, gimana? Oke sahabat traveler, ini yang punya akun. Tadi udah summit pagi, sekarang jam 2 dia mau turun ngejar kendaraan buat pulang ke Jakarta. Dan kita di sini belum sampai puncak. Pokoknya nih buat teman-teman, thank you banget ya yang udah pengen datang ke sini nemenin kerendeman gua yang beberapa ini makin. Tapi semalam denger enggak kontes kentut? Kontes semalam ada kontes kentut tapi kita udah berhenti. Ya pokoknya thank you banget, gua mau jalan turun. Dan untuk teman gue yang bertahan di sini, semoga besok dikasih lancar. Amin. Dan pokoknya thank you banget udah nemenin kerendeman gue dari pertama sampai sekarang. Jadi kita mau lanjut ke base camp untuk ya pokoknya thank you banget. Oke, hati-hati ya bang ya. Hati-hati ya bang ya. Jadi gue sama yang lain masih di sini buat summit besok pagi. Oke, dia mau pulang. Dadah. Kita lanjut nanti gue spill sedikit-sedikit perjalanan turun ke bawah. Oke. Okay? Thank you ya semuanya. Assalamualaikum. Nanti kabarin kalau udah sampai. Ya. Ada. Ada. Naik udah ada. Gua air. Udah ada. Kompor. Udah. Ayo. Sempak, sempak. Sempak itu tadi ketinggalan. Ya udah. Thank you ya sahabat terbal. Kita lanjut turun ke bawah. Ibu. Pamit ya Bu. Ya. Sampai, sampai jumpa lagi ya Bu. Amin. Ya, adek. Duluan ya semuanya. Salam buat bapak ya. Bapaknya udah tidur. Tidak nggak apa-apa. Ada. Ya, makasih. Sampai jumpa lagi ya, Pak. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat ya, Pak. Ya. Ya. Hati-hati ya. Ya. Pak.
masih. Udah duluan. Apun tengah saya duluan ya, maaf. Misi mas. Ya. Yo, terima kasih. Dua puluh kita sudah sampai di pos 3. Ngeras nggak? Lanjut. Jadi kita nggak mutusin untuk rest, kita lanjut ke pos 2. Misi. Misi. Hey mas. Pukul 2.53 kita sudah sampai di pos 2. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Misi. Misi mas. Sini. Ya, secara pantauan sekasat mata gua, jalur pendakiannya enggak seramai kayak waktu kemarin gua naik karena memang harinya malam minggu, Senin libur, dan ada banyak banget open trip, jadi ngebludak. Alhamdulillah, pukul 3.32 kita sampai di pos 1, dan gua dan Fikri memutuskan untuk menggunakan ojek menuju base camp. Karena mengejar waktu, kita harus balik ke kota kita masing-masing karena ada pekerjaan yang menanti kita, dan kita juga harus buru-buru ke stasiun kereta. Jadi kita harus pakai jasa ojek untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah. Itu ojek ya. Tapi kita ngantri.
sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan sekitar jam 4.26 menit sore. Alhamdulillah sekarang gue udah sampai base camp. Sekarang gue ada temen gue mau buru-buru istirahat, bersih-bersih, terus kita pulihin stamina, terus nggak lama kita langsung OTW ke stasiun kereta untuk kembali ke kota asal masing-masing, karena sekali lagi ada beberapa pekerjaan yang harus benar-benar kita kerjakan, dan disayangkan kita nggak bisa benar-benar turun bareng sama kelompok yang lain. Cuman ya udah, apa kata daya, kita masih bisa dikasih ketemu, dikasih sehat, dan kita bisa ngedaki bareng walaupun kita nggak turun bareng-bareng juga. Alhamdulillah, pokoknya thank you banget untuk sahabat traveler yang udah ngikutin konten gue di edisi pendakian bareng-bareng sahabat-sahabat lama gue ke Gunung Slamet via Permadi Guci. Thank you banget. Untuk kalian yang belum gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gue. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue, traveler_karyadidi. So, teruslah bermimpi, jangan memulih, bermimpilah bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.